Yang begini nih yang pantas gue kerjain. Bukannya jalan sama anak istri malah main sama cewek centil. Ai, kamu cantik deh. Siapa lo? Hei, ada apa ini? Sorry om. Maaf, saya gak sengaja ya. Oke om. Kamu gak? Jangan-jangan dia sudah kabur dari sini. Gak mungkin. Gua dari tadi ngejarain depan. Kalau dia keluar, pasti lewat gua. Udah cerain ke sana yuk. Anak sama mamanya ingin nyari baju kayak apa, kayak berisik banget sih. Aduh non Henny, kita dari tadi cari non, kita cari kemana-mana non, sembunyi di sini non. Aduh non, jangan kabur lagi, di luar nggak aman. Siapa juga sih yang mau kabur lagi, orang gue nyobain sel doang, berisik banget sih ini berdua. Kaki gue sakit sih sekarang, nyariin obat kayak apa, kayak buruan. Haho, buruan lo tuh pada kerja sama siapa sih, bengong-bengong mulu. Cepat. Pasep. Ayah, baik lah. Ini dia yang gue cari. Ibu, rejeki nomplok pas bener lewat sini. Tuh. Ini, Bu. Ini dia si Bot. Iya. Ini, Bu. Ini jagoan gue deh. Ah, ini mau. Wah. Sambil gendut, biar gendut. Oke, Pak. Oh. Wah, ditimpuk. Wah. Eh, Sob, masih aja nyopet, ha? Wih, apa kabar, Bang? Ivan. Gila, lu mana sih? Tua, keren banget kayak lu sekarang. Nyopet apa lu? Sekarang, gue nyuri mobil, Pak. Makanya gue sekeren ini. Gak kayak lu. Oh, rese. Boleh-boleh lo keren. Tapi tampang lo masih oke gue ya. Masa aja lah. Pan, gue saranin. Sekarang lo mendingan curi mobil. Soalnya hasil dari segede banget, Cok. Apa lo gak capek terus-terusan jadi copet? Dot. Dari dulu sampai sekarang kerjaan tuh emang jurumusin gue doang. Sebenernya gue udah capek, Dot. Pengen berhenti nih jadi copet? Udah. Mendingan lo ikutin saran gue aja, Sob. Lo cukup maling satu mobil. Hasilnya lo bisa nikmatin setahun tanpa lo harus kerja. Gue pikirin tuh, gue cabut dulu, Sob. Oke. Gue pikirin tuh, Sob. Hey, Bir. Kalau kata si Tom Cruise, ini mah namanya Mission Impossible. Impossible. Muka lo kayak Sambo. Nah, sekarang begini aja. Lu lihat kan bulldognya? Maaf. Ayo. Aduh, lu tuh pada jalan gak lihat-lihat gak punya mata apa? Iya. Lampu tiba. Aduh, kalau gini caranya gue bisa ketangkep nih. Ketangkep sama siapa? Nanya lo, berikat gue. Gue lagi mau kabur, tahu? Ah, gimana kalau kita bantuin kabur berdua? Jadi bagus tuh. Yaudah bantuin gue kabur ya, gue nggak bisa jalan soalnya. Cepat ketawa. Amin. Terima kasih ya. Lo berdua udah bantuin gue. Oh, iya. Sama-sama, Neng. Tapi Neng juga udah bantuin kita berdua. Bantuin? Bantuin apa? Bantuin. Apa? Bagaimana bisa kalian kehilangan dia? Bukannya tadi kalian mengawal dia? Sekarang cepat cari lagi. Pokoknya kalian jangan sampai pulang sebelum Henny ketemu. Nyonya, saya nemuin surat di kamar Henny. Surat? Papa, Mama,
Henny mau kabur ya. Soalnya Henny udah bete di rumah. Apalagi mau dijodohin sama Yogi. Henny kan gak suka. Goodbye. Akal sih nih omongin sama si Dodi. Gue nyolong satu mobil, berarti gue gak harus nyopet selama setahun. Ih! Weh! Berhenti lo! Lu mau kemana? Lu mau ninggalin gua? Gua mau lihat tempatnya dulu. Udah dah, lu tungguin nih mobil ya. Ini kan mobil bagus nih. Nah, lu belum pernah kan nungguin mobil bagus? Nah, ini waktunya. Iya. Lama-lama ganteng lu. Songong lu. Uya. Gua kudu punya nih mobil. Kredit-kredit dah. Aku yang salah membiarkanmu tetap mencintai aku. Dan kita bercinta di belakang itu. Sekalipun ku tahu ini menyakitkannya. Sudahlah, sudah kita akhiri saja kisah cinta kita. Meskipun sebenarnya aku tak merelakan dirimu. Mati lagi, gimana ini? Kayak ada suara di belakang sih. Dari bagasi ya? Cowoknya cewek yang udah lu sekap. Lu
tuh gak sesuai sama yang gue mau. Gara-gara lo, rencana gue tuh udah berhasil tadi. Cuma lo kacauin. Kenapa ini lo lepasin? Argentina, ini semua gara-gara lo. Lo suruh jagain mobil bagus pakai pergi kencing. Enggak bos, orang pipis cuma bentaran doang. Dia pipis bentaran doang. Weh, lo gak liat gue lagi marah? Hah? Cuma nyawa penjahat kayak lo. Ini pasti sendirian kan di hutan. Kasihan dia. Dimakan sama binatang buas gimana? Ngapain juga gue dengerin tuh saran si Dodi. Kesel gue. Kalau gitu gak gue colong tuh mobil. Udah paling bener jadi copet deh. Gak ada nih stres-stres kayak begini. Ada suara yang nangis. Tapi siapa juga yang nangis di tengah hutan begini? Masa sih dikuntil anak siang bolong begini? Bukan di hatimu. Bukan di hatimu. Wah, ini takut. Mau pulang. Mau pulang. Mama. Aduh. Mama, mau pulang. Ini takut. Mama, ini mau pulang. Ini takut. Yang berisik dong. Lu gak tau apa itu bisa jadi orang. Ini semua gara-gara lu sih. Wah, lu harus tanggung jawab. Gue tanggung jawab apaan? Coba kalau lo kaburnya ke jalanan, pasti kan gue ngikutin ke jalanan, bukan ke hutan. Lu ngikutin gue? Kenapa jadi gue yang disalahin? Pokoknya gue gak mau tahu. Lu harus bisa bawa gue keluar dari sini. Lu gue tuh jalan keluar ya. Tadi gue udah keluar dari sini. Itu nyasar mu udah tadi tau gak? Lu takut. Bukan di hatimu. Bukan. Lagi sih. Hey. Lu tuh jalan cepet banget ya, gak lihat apa gue susah ini jalannya. Dia tadi mau jatuh-jatuh. Kita di mana sih, kok kita malah di jurang? Gue juga gak tahu. Aduh, lu tuh gimana sih, lu tuh tahu jalan gak sih sebenarnya? Dia tadi gue muter-muter ngikutin lu sampai kaki gue sakit. Terus kita masih di sini-sini aja. Kalau lu pengen gue dari sini cepet-cepet, lu cari jalannya sendiri. Sakit, gue lapar. Gue mau makan, cariin gue pizza sama spaghetti deh. Lo apa liat-liatin gue? Lo mau gue pingsan di sini? Gue pingsan tuh gue begini nih. Terus udah gitu kalau gue pingsan harus dijemput sama ambulans. Kalau gak ada ambulans harus pakai helikopter. Terus harus diturunin tali dulu. Nanti kalau misalnya tim sadar bisa datang gimana? Kok ninggalin gue? Cokritin. Aduh. Hen, lu berdua bisa serius gak sih? Iya. Gua nih lagi panik. Iya. Serius. Hen, ini kemana ya? Oke, sekarang nih, kita mencar, ya? Lu berdua ke arah sana. Hah? Gua ke arah sana. Bujuk neng. Ke arah situ. Kesono. Kenapa emang? Takut? Badan aja digedein lo. Bibir lu dipanjangin. Lu tuh gedein lu. Itu ada jurang. Badan dia kan gede, tinggi.
Dia suruh berdiri, lu suruh cuap-cuap. Iya, iya. Lu yang tuaan. Udah cepetan lu, Abang. Iya. Pala lu botakin, perut digendut. Duluan. Lu duluan yang bibirnya gede, angkat. Enggak bisa. Enggak bisa begitu. Yogi, kamu nggak apa-apa kan, sayang? Kamu nggak apa-apa kan? Kok bisa ada di sini? Aku tuh di sini mau nyelamatin kamu, sayang. Udah sekarang lebih baik kamu ikut aku pulang ya. Makasih udah nyelamatin gue. Tapi sorry gue nggak bisa pulang. Kamu mau kemana, sayang? Lu tuh berisik banget ya. Mendingan sekarang lo tunjukin gue jalan keluarnya, tapi tetap gue nggak bakal mau pulang sama lo. Kamu nggak khawatir apa sama orang tua kamu? Mereka tuh cemas nungguin kamu di rumah. Udah sekarang kamu ikut pulang sama aku ya. Ya sayang ya. Lebih baik sekarang ikut pulang. Aduh, lo ngapain sih pegang-pegang gue? Gue gak suka dipegang, lepasin. Aduh. Ya kamu ikut aku aja pulang. Lepasin. Henny, Hen. Maafkan aku, cinta, telah menyakitimu. Mengertilah, itu bukan mau. Sayang, aku tak berharap padamu. Walau kini tangkap lagi penjahatnya. Ku bukan milikmu. Nurut kenapa sih sama aku? Orang tua kamu tuh khawatir sama kamu. Udah mendingan sekarang kita pulang. Kita cepet-cepet harus nikah. Aduh, lu tuh gila ya. Orang gua kabur dari Jakarta karena gua gak mau dijodohin sama lo. Dasar, itu tukang bawa sial. Sekarang, mesti nyari kemana lagi kita? Ini semua gara-gara lu nih. Nyong lu. Han! Nih! Han! Lu tuh lari aja, cepet-cepet tuh. Aduh bahaya, gua. Stop! Gua bilang, stop ya, berhenti. Lu mesti berhenti sih, lu mesti bahaya. Bahaya? Bahaya gigi lo, cowok yang tadi itu cowok yang mau dijodohin sama gue. Cowok yang tadi itu dijodohin buat lo. Ngapain dia di sini? Dia datang ke sini karena dia mau nyelamatin gue. Dan gara-gara lu kesempatan gue keluar dari sini jadi hilang. Sekarang gue harus cari dia lagi, terus gue harus cari jalan keluar lagi. Han! Nih! Han! Nih! Han! Nih! Han! 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 Lu kalau bersin jangan ke topi gue dong, jorok! Apaan sih lu? Lu kali yang bersin! Bau lu! Barangan aja lu, ah! Ya! Ya! Nih! Ya! Tangkap! Nih, lu apa sih? Pan! Brewokan! Kabur! Iya! Pelan-pelan, kaki gue sakit. Gue mau istirahat. Manja banget sih jadi orang. Lihat gak? Ini udah sore. Bentar lagi gelap. Lo mau nginep di sini? Gue sih ogah. Ih, lo tuh kan cowok. Inisiatif dikit dong. Apa kayak mikir gendong gue kayak atau apa? Kayak lemot banget sih lo. Apa lo bilang? Gendong? Siapa lo? Nenek gue aja gak pernah gue gendong. Gue juga gak mau ya digendong sama lo ya. Tapi berhubung kaki gue sakit, jadi gue terpaksa, gue mau. Serah deh, gue jalan sendiri aja. Biarin aja gue mati di sini, terus gue jadi arwah penasaran, terus lo
seumur hidup gue bakal gangguin lo, gentayangan gangguin lo mau? Ih, udah sih. Tersesat menuju hatimu, beri aku jalan yang indah, izinkan ku lepas penatku untuk sejenak lelah di bahumu. Dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku? Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti selama. Jadi selain di kota? Iya dong. Di sini tuh airnya masih murni. Oh, di kota tuh air kali tapi suling. Tapi dingin banget. Gelap. Kayaknya kita harus nginep di sini deh. Hah? Nginep di sini? Yes. Kok nggak tahu jalan keluar di mana? Gue takut nyasar lagi. Ini kita mendingan nginep di sini aja, cari aman. Terus tidurnya di mana? Di ini. Masa di batu? Di mana lagi? Gue juga gak tahu. Kita balik ke atas lagi. Untuk orang gila ya, masa gue tidur di batu? Gak mau, gue mau tidur di batu. Aduh, kalau ah. Sakit. Daripada kita nyasar-nyasar lagi. Membuatku. Lo emang gak ada kerjaan lain ya selain nyopet? Ada lah. Sebenernya udah capek. Kepikiran sih gue untuk berhenti. Makanya gue nyuri mobil. Kayak gue bisa ganjel hidup gue bertahun-tahun sama adek gue. Tapi emang apes deh gue. Kalinya gue nyuri mobil, jadinya malah kayak begini. Ya itu sih sama aja. Maksud gue tuh lo nyari kerjaan yang halal. Itu sih pasti lah. Kayak abis nyuri mobil itu gue udah niat cari kerjaan yang halal. Ya walaupun gajinya pas-pasan, tapi gue mau. Lo sendiri gimana? Kok berdiri di rumah kan? Gue udah gak tahan di rumah. Semuanya serba diatur. Ini gak boleh, itu gak boleh. Dan yang paling bikin gue bete itu karena gue dijodohin sama cowok yang enggak banget. Kayaknya gue kabur. Gue malah diculik kan. Stop. Orang niat gue baik kok. Mau mukul orang sembarangan. Gue ngeliat lo kedinginan gara-gara tuh jaket cepot. Makanya gue benerin. Ah bohong lo, gue gak percaya. Pasti lo mau ngambil kesempatan kan karena gue tidur. Makanya lo macem-macemin gue kan. Nyesel gue nanti baik sama lo, tau gak? Lo mau kemana? Mau pergi, males gue mau. Tunggu. Please dong, lo jangan pergi.
gue yang salah. Gue takut di sini. Udah, tapi jangan aneh-aneh. Tapi awas lo, kalau lo macem-macem gue pukulin lagi. Oh, satu lo. Kalian berdua belum menemukan anak saya. Kalian ini bisa kerja gak sih? Saya gak mau tahu. Cepat temukan anak saya. Ya sudah, Pak. Kita lapor polisi aja ya. Jangan loh, tante jangan. Kenapa jangan? Soalnya polisi kan lagi sibuk menghibur masyarakat tuh. Bener juga tuh, Pak. Mama pernah lihat di infotainment, Pak. Pak polisinya sibuk banget. Tiap hari nyanyi, joget-joget di TV gitu, Pak. Malah sampai jatuh sakit lagi. Tuh, kan Ogi bilang apa? Hah? Kalian berdua ini ada-ada aja. Tugas polisi itu membantu masyarakat. Pokoknya kalau sampai besok Henny belum ditemukan juga, kita lapor polisi. Jangan, Om. Aduh, gimana ya ngomongnya? Ogi gak mau Om sama Tante terekspos sama media. Kayak artis yang lagi digosipin kabur dari rumah karena bersih terus sama orang tuanya, Om. Gak enak, Om. Gini deh, Om. Ogi janji sama Om sama Tante, Ogi bakalan nemuin Henny secepatnya. Gimana, Om? Iya, udah nolongin gue. Gue seneng. Ternyata lo tuh khawatir juga sama gue. Perhatian sama gue. Buktinya lo balik lagi khusus-khusus nolongin gue doang kan? Kenapa yang khawatir sama lo sih? Kebetulan aja gue lewat situ. Lihat lo dikejar-kejar orang. Sebagai cowok tangguh ya gue tolongin. Ivan! 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 Siapa tuh cewek? Ganjen banget. Murah lagi teriak-teriak. Ivan! Hello. Kamu ngapain di sini? Ih, aku kangen banget deh. Udah lama kan kita nggak ketemu. Iya. Ini siapa, Van? Ini ini sepupu gue. Melin. Oh, sepupu. Melin. Henny. Terus-terus, Van. Kamu kemana aja sih? Gue cabut dulu ya. Loh, kok cabut sih? Kita kan udah lama gak ketemu, ngobrol-ngobrol dulu lah. Van, ayo dong, kesian apa sama adek lo, Cici nungguin di rumah sendiri aja. Hanyalah untuk diriku. Van, tunggu dulu deh. Cici yang tadi siapa sih? Temen kampus gue. Temen kampus? Ah, emang lo kuliah? Palingan juga lo nyopet di sana. Wah, gini-gini gue juga pengen sukses. Iya, gue nyopet. Jadi gue nyopet ilmu. Nyopet ilmu. Bilang aja emang lo ngambil jurusan nyopet. Biar lo jadi sarjana copet, ya kan? Ngapain lo diem aja? Lo masih mikirin cewek yang tadi ya? Siapa yang mikirin dia? Gue tahu, pasti cewek yang tadi tuh mantan lo kan? Makanya lo gimana gitu pas dipeluk-peluk, dicium-cium. Lo rada-rada salting ya kan? Sok tahu lo, dia itu bukan siapa-siapa gue. Kalau bukan siapa-siapa lo ngapain juga salting segala? Dia itu baik banget sama gue. Gue orangnya gak enakan. Gue bingung sama lo. Kalau ngomongin dia tuh sinis banget. Kenapa lo? Weh, minta apa? Musik. Oke. Gak pengen minta yang lain. Enggak, ini aja. Oh, Lord.
Gue gak suka aja lo deket-deket sama dia. Aneh lo ya. Apa urusannya kalau dia deketin gue? Jangan-jangan lo suka sama gue. Ini siapa juga yang suka sama lo? Gue tuh cuma gak suka cewek yang ganjen. Lagi ganjennya sama lo. Gue cuma suka sama cewek yang lo. Bang, jangan bang. Tunggu. Ini lo ngapain sih? Jaga jarak aku bilang. Kalau gue pikir-pikir ngapain juga ya tadi gue marah-marah. Kau datang padaku. Aduh, masa gue suka sama dia? Gak, aduh, jangan-jangan ini gak boleh sampai terjadi. Aduh, tapi masih sih gue salting banget. Dingin lagi. Ini lagi anak kecil medit banget. Aku masih bisa perbaiki semua selama kau percaya aku. Pasti ku yakin sedikit demi sedikit cinta akan bertumbuh dalam hatimu yang luka karena beda percaya. Dan yang ku yakin bila kita berkaca dari pengalaman cinta di sekitar kita. Ih, anak kecil kenapa sih? Dorong-dorong, udah cewek ngeselin pelit. Apalagi sih maunya kok deg-degan cakar-cakar asli. Tete berisik banget sih. Ngomong tidur aja. Tentang beda di... Lihat perempuan kulitnya sawo matang, rambutnya panjang, cantik. Oh, nggak tahu mas. Nggak tahu mbak. Nggak lewat sini mbak. Mbak, mbak. Mana sih? Aduh. Kau curi hati. Cari kemana lagi? Dengan rayuanmu, kau beri aku cinta. Kau beri aku kasih sayangmu. Hani, 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 hani. Indahnya saat kau memanggilku. Beli sabun dong. Ih, Tete gak ngeliat apa. Cici mau berangkat sekolah. Dia aja udah mau telat. Beli aja sendiri. Nah, sepeda itu tuh. Ih, kau banget deh. Semua buku sepeda. Mana lagi caranya? Tinggi banget. Kau curi hatiku dengan rayuanmu. Kau beri aku cinta. Kau beri aku kasih sayangmu. Betapa aku mencintaimu. Tete, gede-gede gak bisa naik sepeda. Anak kecil kurang ajar lu. Gua kejar lu ya. Untung sepedanya tinggi jadi gua gak bisa ngejar lu.
di situ. Kalau misalnya dia sampai kenapa-napa, gimana masa depan itu masih pak? En, ini, Yogi. Kau hidup dengannya, jika kau rasa itu bahagia. Jangan pernah kau hiraukan aku, karena aku bisa lanjutkan hidupku sendiri. Ngapain sih di sini, Em? Hah? Orang tua kamu tuh khawatir sama kamu. Mending sekarang kamu kita pulang ya, sayang. Nggak mau. Kamu tuh mau ngapain di sini? Bentar lah tuh nggak jelas. Mungkin kamu nggak pantas jadi gembel. Ini ngapain nih kayak begini? Ini apa ya, sudah jepit? Mendingan gue jadi gembel daripada gue dijodohin sama lo. Jadi mendingan sekarang lo pulang. Sebentar. Kamu kasihan sama orang tua kamu. Mama sama papa itu nunggu kamu pulang. Jadi sekarang kamu lebih baik pulang. Aduh, kan gue udah bilang gue gak suka dipaksa. Tapi kamu gak takut daripada gue tendang lo. Oh, yang minta ya. Aduh, syukurlah kalau Annie baik-baik aja. Tapi kenapa kamu gak sekalian bawa dia pulang? Itu dia, Tan. Oh, kita udah ngajakin Henny pulang, tapi dianya gak mau. Gimana dong, Tan? Dia tuh jadi liar banget. Hogi juga bingung kenapa dia jadi kayak begitu. Jadi Hogi mesti gimana dong, Tan? Sabar ya, Gi. Kamu kan tahu kalau Henny itu anaknya agak keras. Sekarang kamu cari dia dan bujuk dia lagi, ya? Tante yakin kok kalau kamu itu calon suami terbaik buat dia, dan kamu bisa membawa Henny pulang lagi. Ya udah, Tan. Ya, Tante. Cici. Kamu apa kabar sih? Kita udah lama nih gak ketemu. Baik. Kangen deh. Nih, kakak punya makanan buat kamu. Nih, ada Cici, ada cookies. Nih, ini buat kamu. Kasih. Cici, Kak Ivan ada gak? Ada, tadi kayaknya ada di candi deh. Oh, di candi ya? Ya deh, makasih ya. Iya. Ivan! Kamu ngapain di sini? Aku gak boleh main kesini. Aku kan kangen sama kamu, udah lama gak ketemu. Gak apa-apa sih. Oh iya, tadi Cici bilang kamu katanya lagi di candi, makanya aku sampai mau kesini. Oh, tadi kamu ke rumah aku? Iya, aku ke rumah kamu. Lagian kamu kemana aja sih? Kamu ke kampus, ke kampus, kan aku kangen. Kamu gimana tesisnya? Ya, Cici, apain lu? Apa itu si cewek gendut kesini? Aduh, Ci, dia tuh siapanya si A'a sih? Tete itu suka sama A'a, makanya dia so baik sama Cici. Ci, kita kerjain aja dia. Caranya? Kamu kan gak suka sama dia, gue juga gak suka sama dia. Caranya sih, kamu percayain aja deh, ya? Sini yuk. Gak usah. Beneran, gak apa-apa. Ngomongnya bisa jangan mepet-mepet ya. Gak enak sebenernya kalau dilihat orang.
mepet-mepet ya. Aduh, sorry, aku gak ngerasa. Enggak. Sorry ya, mungkin karena aku terlalu kangen kali ya sama kamu. Oh. Ah, ini minumnya buat tamunya. Bawa diminum kesini? Iya dong, kan kalau tamu harus dikasih. Ntar ya adanya. Minum. Masih ya, Ci? Kenapa sih? Kok agak asin ya, Ci ya? Jangan-jangan tadi Cici salah nuangin. Cici kira gula, gak taunya garam. Oh, maaf ya, Cici bikinin lagi yang pakai gula. Katanya kan kamu nganterin aku, Van. Lu kenapa sih? Nanti kita ke sorean loh. Yuk, ayo. Van. Ivan. 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 Ci, itu siapa? Calon istrinya A'a. Hah? Calon istrinya? Pelan banget sih larinya, ayo dong. Kenapa sih? Aneh banget tiba-tiba agresif kayak begini. Bukannya terima kasih. Jangan GR lo ya. Gue tuh cuma nolongin lo doang. Gue tau lo gak suka sama cewek yang tadi kan. Lo risih kan? Iya sih. Emang gue bingung ngomongnya yang gimana ke dia. Itu orangnya baik banget sama gue. Begitu dia ngebantuin gue semua tugas-tugas kuliah gue. Kalau lo gak suka sama dia, lo bilang dong. Jangan ngantungin perasaannya kan, kesian. Ivan! Ivan! Maksudnya apa sih, bohongin aku? Bohong apaan sih? Kamu bilang dia itu sepupu kamu. Terus si Cici bilang dia itu calon istri kamu. Yang bener tuh yang mana? Dia calon istri kamu. Harapanku cinta menjadi doa. Kamu tega ya sama aku? Aku tuh udah nungguin kamu 5 tahun, Van. Aku sabar ngadepin kamu. Tapi kayak gini balesan. Aku emang selama ini anggap kamu itu sebagai sahabat saya. Gak lebih. Hingga akhir usia tuaku. Meski beda harus menang. Isi sedih. Tapi gak meluk-meluk juga kali. Bisa banget ya ngambil kesempatan dalam kesempitan. Sampai tiba ajalku, hingga saat matiku, pastikan setianya. Iya juga sih. Kenapa Gusti ngomong di calon istri gue? Khawatir aja sih. Tadi siang katanya lo gak khawatir sama gue. Sekarang tiba-tiba lo khawatir banget. Denger ya, mau gimana pun juga lo itu tetap tamu di rumah gue. Kalau sampai ada apa-apa ya gue juga kan yang repot. Bawel lo. Gue aja orang lagi nikmatin ketenangan. Serah. Kalau lo emang pengen ketemu sama kuntil anak. Van. Serius lo? Hingga saat mati ku. Kok merasa ada yang gak enak ya? Pastikan setianya. Van, lo mau kemana? Mana? Tungguin gue dong, masa gue ditinggalin sendiri? Van, tungguin gue, Van. We'll be right back.
Wah, ternyata gerombolannya si bapak hipnotis nih. Lebih jebak ya. Kemarin lu yang jagoan, sekarang gua yang jagoan. Jagoan? Jagoan lu temen. Jagoan Leon namanya. Gak peduli, istri! Van, lo kenapa Van? Cintai dirimu. Kau malah mencintai diriku dan ku tak kuasa menahan rasa ini. Duduk. Tuh hati-hati banget ya. Tuh kan berdarah. Aduh, pelan-pelan dong. Lu tuh bawel banget sih, ini kalau gak dibersihin lu bisa infeksi. Taduh. Kok bisa tiba nyusulin gue? Gak tahu, gue ada perasaan gak enak aja tentang lo. Aneh. Kenapa lo tiba-tiba ada firasat tentang aneh gue? Gak tahu. Tadi tuh tiba-tiba gue khawatir, gue kepikiran mulu sama lo. Gue gak bisa tenang, gue mikirin lo mulu. Ih, lo kok malah ketawa? Lo jangan-jangan. Berisik. Lo mau gue tambahin? Tentang beda di hatimu. Halo. Iya. Jangan rasa. Mau gue bersihin gak? Aku masih bisa perbaiki semua. Mana lagi nih kita nyari bir? Kata si bos pacarnya ada di sini. Tapi mana? Dari kemarin muter-muter kagak ketemu. Lah. Wah, songong lu. Baru juga muter loh. Lo juga mati. Udah cari aja. Kita cari terus. Ntar kalau ketemu pacarnya si bos. Nah, ini nih. Bonus. Kocak. Selama ini gue nyopet, baru sekarang gue digebukin sama orang. Itu aneh banget ya. Digebukin malah mikirin lucu. Bukannya nyadar, mungkin itu teguran. Sekarang tuh saatnya lo untuk berhenti nyopet dan cari kerjaan yang halal. Tobat dong lo. Sejak kapan lo jadi dewasa begini? Masa ya? Tau malah ngeledekin, so gue masih tau. Iya. Emang udah mestinya gue berhenti. Itu emang udah capek. Dan gue juga bentar lagi jadi sarjana kan. Jadi gue pasti kok akan nyari kerjaan yang halal. Minum. Gue doain. Pulang yuk. Mendingan lo istirahat deh. Tapi abis itu lo masakin gue. Sejak kapan lo jadi manja begitu? Semenjak ada lu. Van! Henny! Capek, gue gak kuat. Lo doang yang capek, gue juga capek. Aman tau. Alhamdulillah. Aku terus mencoba. Mana ini? Ayo pulang dari kita, Nong. Ini lepasin gue. Sampah seperti kamu berani-berani curi anak saya. Kamu gak tahu siapa saya. Stop! Pak, please udah. Ivan ini gak salah, orang dia nyelamatin ini dari penculik-penculik itu, Pak. Cerita dari mana itu? Kalau dia nyelamatin kamu, kenapa dia gak antar pulang? Ya karena Henny yang gak mau. Henny yang gak mau pulang. Papa gak percaya sama kamu. Orang semacam dia, sampah ini pantas masuk penjara. Pak, Henny mohon. Dia ini gak salah. Dia orangnya baik-baik. Dia tuh penjahat, Om. Sampah masyarakat. Copet. Dan setelah saya selidiki, dia memang copet. Dan saya yakin, Henny diguna-guna sama dia. Makanya dia belain dia mati-matian. Orang macam kayak begini, Om, gak pantas ada lingkungan kita, Om.
Dia pantasnya di penjara. Copet. Lu tuh gak tau ya. Dia tuh sama sekali gak seperti yang lu lihat. Diam kamu. Bawa dia kantor polisi. Cepat bawa dia. Om. Cepat. Jangan. Jangan. Heri. Lepasin. Heri. Heri akan nikah sama Yogi. Asalkan papa melepasin Ivan. Pernikahan itu kan yang papa mau. Cinta adalah misteri dalam hidupku yang tak pernah ku tahu akhirnya, namun tak seperti cintaku pada dirimu yang harus tergenapi dalam kisah hidupku. Ingin selamanya mencintai dirimu sampai saatku akan menutup mata dan hidup. Aku udah dengar cerita sebenarnya. Dia itu bukan buat kamu. Dia mau nikah. Ayo Lavan, kamu harus buka mata kamu. Kamu harus sadar. Ivan yang aku kenal tuh gak selama ini. Kamu kuat. Kamu harus bisa lupain dia, Van. Kamu harus bisa buka hati kamu buat orang lain yang lebih cinta sama kamu. Bukan dia. Aku gak bisa ngelupain dia. Kamu tau kan rasa cinta pertama? Ini tuh cinta pertama aku. Van, coba kamu pikirin lagi deh. Dia tuh gak pantas buat kamu. Yang pantas tuh aku. Yang berhak untuk bilang dia pantas buat aku atau enggak, itu cuma aku, bukan kamu dan bukan orang lain. Kamu tuh mesti sadar. Aku tuh gak pernah ada rasa lebih buat kamu. Kedekatan kita selama ini nih, karena cuma aku gak enak sama kamu. Karena kamu tuh baik banget sama aku. Waktu kan memanggilku.
tuh perfect banget. Baju ini kamu pantas banget. Aku tuh pasti gak salah pilih. Eh, bener gak? Cantik kan? Bener gak? Cantik gak? Betul kan? Cantik, bilang cantik. Iya. Tuh, kamu tuh... Kenapa sih, sayang? Kamu sedih gitu? Itu dong, jangan murung. Kalau kamu sedih, aura kamu tuh gak keluar. Kamu gak usah sok perhatian nih. Gue ngelakuin ini semua juga karena terpaksa. Ya, tapi ini kan untuk kebaikan keluarga kita, sayang. Saat melihatmu hijau dan bintang lagi, Lor. Bonus. Lu minta bonus sama gue. Pakai otak dong. Kerja gak becus, minta bonus. Eh, sekarang siapa yang nyari siapa? Oh, lu ngancep gue. Kerja. Lu ngancep gue. Lu ada sini. Oke. Okay. Lu. Gimana? Lu mau ke sini dia. Gue dah. Eh. Berdua. Udah punya nyali lo, hah? Pakai ngancem-ngancem gue segala. Makan apaan lu? Makan batu. Udah intinya, mau bayar kagak? Lu tahu enggak sih? Lu berdua tuh siapa? Hah? Berani-beranian sama gue lo. Yaudah, sekarang gini aja, Bos. Mau bayar apa enggak? Kalau enggak, kita laporin sama keluarganya. Hah? Pakai ngancem gue ya? Iya. Ngancem mau laporin keluarganya Henny. Iya. Gue bayar. Tapi ini untuk yang terakhir kalinya. Bisa diatur. No problem. Wah. Jadi dalam penculikan gue selama ini tuh lo? Bukan gitu, sayang. Tapi... Lo tuh emang cok***** ya. Ayo, Pak. Eh, ini semua gara-gara lo ya. Nah, Pak, Henny udah tahu siapa dalang dari penculikan Henny. Ternyata dalang dibalik penculikan itu adalah Yogi. Kamu ngomong apa, Hen? Aduh, Ma. Mama percaya dong sama Henny. Orang Henny ngeliat dengan mata kepala Henny sendiri waktu Yogi ngasih duit ke penculik itu. Hebat. Datang-datang marah-marah. Gak ada santunnya kamu sama orang tua. Penculikan apa maksud kamu? Jelas-jelas kamu yang kabur. Kamu salahin Ogi. Pa, Henny mohon Pa percaya dong sama Henny, Pa. Papa gak percaya sama kamu. Papa tuh selalu deh. Lebih percaya sama orang lain daripada sama anak Papa sendiri. Jangan bantah kamu. Pa. Pa, coba Papa tanya Roni. Tadi kan Roni ikut ngawal dia. Mungkin Roni tahu apa yang terjadi. Ya gak mungkin lah, Om. Masa saya mau celakain calon istri saya sendiri sih, Om. Om ini ada-ada aja deh. Ron, apa benar tadi kamu melihat Yogi bersama dua orang yang dituduh ini sebagai penculiknya? Benar, Pak. Saya melihat langsung Mas Yogi memberikan uang kepada kedua temannya, Pak. Om, maafin saya, Om. Saya tadinya cuma mau main aja, Om. Saya cuma mau bersandiwara supaya Henny tuh tahu saya tuh rela berkorban buat dia, Om. Maafin saya, Om. Bawa dia. Baik, Om, maafin saya, Om. Om, Om, jangan pisahin saya sama Henny, Om. Saya tuh cinta sama dia, Om. Dan Om ingat, kerja sama bisnis sama orang tua saya, Om. Saya lebih baik kehilangan sedikit bisnis saya daripada saya menghilangkan kebahagiaan anak saya sampah seperti kamu. Mari. Om, Om, ayo. Om, Om, jangan pisahin saya dari ini, Om. Om, Om, Om. Sayang, apa sih yang kamu pikirin? Kan udah gak jadi nikah. Kok masih sedih? Bukan itu masalahnya, Ma. Henny, Henny terlanjur sayang sama Ivan, cowok copet itu. Weh, minta apa? Musik. Oke. Gak pengen minta yang lain. Yeah.
bisa sayang dia sih? Ma, mungkin Ivan terpaksa nyopet. Tapi dia nyopet juga gak sembarangan. Dia cuma nyopet dari orang pelit atau dari preman. Dan hasilnya juga dibagi-bagi ke fakir miskin. Ivan tuh orangnya baik, Ma. Dan sebentar lagi skripsinya dia selesai dan dia akan jadi sarjana. Sarjana? Ma, Mama bantuin Henny ya. Tolong bilang sama Papa supaya Papa mau mempekerjakan Ivan di salah satu perusahaannya Papa. Kayaknya itu gak mungkin, Hen. Kamu kan tahu Papa kamu. Sesampainya akhir nanti selamanya. Datang perlahan membuatku takut kehilangan. Ivan. Masih ingat saya? Jelas saya masih ingat, Om. Tapi ada masalah apa lagi Om nemuin saya? Saya kesini untuk minta maaf. Saya baru tahu ternyata kamu memang bukan penculik anak saya, tapi justru kamu yang menyelamatkan anak saya. Sama menyatukan perasaan kau dan aku. Semoga itu sebagai tanda maaf dari saya. Berkat kamu sekarang anak saya bahagia dengan calon suaminya. Maaf Om, lebih baik Om kasih aja ke fakir miskin atau orang-orang yang lebih membutuhkan. Karena saya gak butuh duit ini. Saya tulus kan nolong anak Om. Ternyata memang benar Henny bilang tentang sifat kamu. Sedikit urakan, sombong. Tapi peduli dengan sesama. Dan saya lihat kamu cukup pintar. Mungkin gak ada salahnya kalau kamu saya kasih kesempatan untuk dekat dengan anak saya. Pak, Pak, Ivan lulus ya, Pak. Barusan tuh bokap gue cuma ngetes lo doang. Dan gue seneng banget lo gak ngambil duitnya. Kalau misalnya lo ngambil duitnya, berarti gue gak boleh dekat sama lo. Tapi kalau misalnya lo gak ambil, berarti kita punya kesempatan. Tapi bukan lo udah mau nikah sama tunangan lo? Ya, Desi udah ke laut. Ternyata tuh dalang dari penculikan gue tuh dia. Makanya bokap gue ngebatalin pernikahan gue sama dia. Dan sekarang berarti kita punya kesempatan. Ku berharap abadi dalam hidupku. Gue suka sama lo. Gue sayang sama lo. Gue gak mau jauh lagi dari lo. Gue pengen sama lo terus, Van. Karena kasihku. Van, kok diem aja sih, Van? Lo gak jawab gue. Van, lo gak seneng. Lo gak suka sama gue, lo gak sayang. Gila, gue udah jauh-jauh datang kesini. Gue udah ngerencanain ini semua. Gue ngelakuin ini semua buat lo, Van. Ternyata lo biasa aja sama gue. Kesel gue datang kesini. Gue juga sayang sama lo. Ya, gue tau diri. Gue tuh jauh dari pantas buat lo. Tapi gue akan berusaha banget untuk bisa nyayangin lo, mencintai lo. Ada di sampingmu, menyayangi dirimu sampai waktu kan. Dihembus nafasku.
Bersatu ber
bergerak. Kita kuat akan terkalahkan. Bersama bersatu bergerak, rakyat pasti merdeka. Mereka kita semua benci penguasa. Bangkitkan semangat juangmu, nyalakan api di dadamu. Yakinkan kita adalah orang-orang yang kuat untuk melawan mereka. Bersama bersatu bergerak, kita kuat akan terkalahkan. Bersama bersatu bergerak, rakyat pasti merdeka. Bersama bersatu bergerak, kita kuat akan terkalahkan. Bersama bersatu bergerak, rakyat pasti merdeka. Berat menimpa kita, kita juga bersama.
Thank you.
dari lubuk hatiku, ku yakin kau cinta suciku. Rasa rindu di hatiku semuanya, dulur-dulur semuanya, untuk tertib dan juga damai ya, tolong semuanya.
sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu. Ku mengerti apa maksudmu. Sampai kini ku simpan bunga pemberian darimu. Biar ku lihat ku terkenang pada dirimu. Bunga mawar merah satu tanda cinta yang berarti bahwa kau cinta padaku. Dengan senang hati ku terima cintamu karena aku juga cinta kepadamu. Bahagia dua hati telah berpadu. Sekuntum mawar kau berikan kepadaku di malam itu. Ku mengerti apa maksudmu. Sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku. Cinta kepadamu. Oh bahagia dua hati telah berpadu. Sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu. Ku mengerti apa maksudmu.